Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Dea Violet Andriani, Ibu dari kampus Bumata. Jadi di sini Ibu ingin memperkenalkan kepada kalian semua tentang aplikasi penerjemah atau biasa disebut dengan kamus. Nah, di sini nama aplikasinya itu boleh dicari di handphonenya masing-masing, namanya ELT. Jadi bisa dibuka di sana. Jadi dictionary ini adalah aplikasi penerjemah yang isinya itu banyak. Ya. Jadi dari buka dan ya, di sini kita bisa menerjemah berbagai bahasa. Jadi di dalam dictionary ini ada 39 bahasa yang bisa kalian terjemah, mau itu bahasa Inggris, Itali, Jerman, Spanish ya. Di sini selain bisa diketik saja, di sini juga bisa menggunakan ini mikrofon ya, jadi bersuara. Jadi kalau kita berbahasa Indonesia, bisa diketik, tinggal ngomong bahasa Indonesianya, tapi langsung diterjemahin secara ini ya, di sini langsung bahasa Inggris. Dan juga selain seperti itu, di kamus ini juga bisa menerjemahkan lewat kamera. Jadi kayak misalnya ada di buku, di foto, itu bisa langsung diterjemahin langsung ke bahasa Inggris. Juga di sini lengkap ya sebenarnya ya, bagus. Di sini tuh ada gambar speaker, itu tuh bisa menunjukkan ada suaranya nanti bagaimana cara membaca yang benar gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Jadi juga ada di terakhir di sini grammar, jadi kan bisa mendeteksi grammar kalian dengan ganjil benar. Jadi di aplikasi dictionary ini sebenarnya lengkap ya, dan juga gratis. Jadi kan bisa download langsung aja supaya bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. Nah, benar-benar loh. Saya tadi sudah yang lain di download ya, karena ini bagus buat ya meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris kita, bahasa lain juga bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, makasih. Kalau gitu itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.